Yang tadinya mungkin 100 halaman, intisarinya ya Pak. Intisarinya. Jadi orang juga jangan lagi berkat tentang HAM, terus berkat tentang kode etik Polri, berkat tentang bantuan hukum, berkat tentang manajemen pendidikan pidana yang lagi direvisi sekarang. Jangan itu lagi yang muncul, tapi sudah inti-intinya, intisarinya. Karena memang terus penyakit bangsa ini bu, penyakit saya malas baca, jadi dia nggak baca ngomong apa aja nih bu, nggak tahu dalilnya, nggak tahu ngomongnya, ya makanya kembali kepada Kamar Eben, Pak, bukan yang berakal ini, terima kasih bu ya, jadi masukan saya ini, terus saya yang mengalami, dijelaskan kepada orang-orang yang personil bodi masyarakat. Gitu, jadi tolong ada ringkasan dan poin-poin dari setiap kelas itu alangkah bijaksana lagi nanti dalam program yang ditawarkan ini yang sudah berjalan ini ada itu, jadi buka klik ayo udah ini itu ada dalam bentuk diagram ataupun istilahnya sudah melakukan beratan kota dan mana ya yang hasil akhirnya itu apa ya ya tapi nggak pernah macam ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi syarat ya. Jangan gundul di belakang. Untuk mungkin sambil tunggu kita menjawab pertanyaan pertama yang mungkin gambar karena kita masih menanti masukan-masukan gambar apa yang akan kita gunakan di aplikasi ini. Kemarin baru dapat masukan 3, jadi kita harapkan bisa sebanyak-banyaknya nanti kita untuk kita lampirkan yang ada di web portal kita. Dan kalau misalnya memang sudah approve, langsung kita pakai. Silakan untuk gambar-gambarnya nanti ada kalau ada 10 kita pilih nanti yang bagus di launching di ditetapkan. Jangan nanti kalau sudah ditetapkan baru ngomong kok begini kok begitu itu penyakit namanya. Ya Pak Sudir. Kita semua sesuai dengan keinginan user. Ya, silakan nanti kalau ada sampaikan ke Bu Tere ini yang punya proyek PK. Makanya saya panggil sini biar tahu apa masukan dari rekan-rekan sekalian. Karena yang untuk masukan positif ya untuk kebaikan itu ke depan ya, sampai di belakang panas di depan nanti dingin di belakang ya Pak Ambar macet silakan yang nilai produknya sampai 19 kami ya ya silakan nanti yang mau lagi atau nanti sambil berjalan kalau misalnya mimpi nanti malam mimpi bisa sampaikan ya Pak Agus ya. Mimpi jadi kapolres mimpi aja. Nanti kita juga akan bikin progres ya ya karena nanti dimaparkan di sini bisa dilihat kegiatannya silakan dari PNS juga kalian tidak di apa
apa namanya dan dilarang untuk memberikan masukan. Jangan di belakang kan gundel sebenarnya ngomong kalau ada orang ngomong giliran disuruh Pak Haji ngomong nggak mau ngomong. Silakan. Ya, silakan nanti sambil lihat-lihat kalau ada masukan sampaikan ke UTD kelas. Namun tidak nanti sampaikan pada pelaksanaan. Ada lagi? Tidak ada, saya tutup, nanti langsung bekerja. Jangan lupa nanti tanggal 11 istri-istrinya si udah nggak ada ya adanya AKP di sini suami nggak pak ya suami boleh suami ini ya hadir kan banyak kali ya jangan disimpan aja banyak kali termasuk PNS lah yang punya istrinya kita kan juga boleh yang punya istrinya suami ada yang lain? SPC-nya pakai bomnya. Saya bilang flash dari running juga saya. Gimana? Pak, nanti kita pada saat implementasi kita ada maintenance-nya juga, Pak. Kita akan selalu mendampingi. Ya, Pak. Setahun. Kita akan handle semuanya, Pak. Kerawanan sini Bu, Pak apa? Sebentar, kerawanan sini itu bukan orang, tikus itu ya Pak. Tikusnya harus dilatih operasi. Panggil hanya untuk buka kunci dengan mendatangkan mereka ongkos kemudian.
biar aku manis dan sebagainya. Mohon maaf ya Bu, maaf sebelumnya karena ini pernah terjadi. Gak apa-apa Pak, yang pahit kita. Karena ini pernah terjadi Pak, akhirnya hidupnya aplikasi ini tergantung nyawanya di mereka. Ini juga sudah terjadi, proyeknya Susanto. Di atas itu, kita sudah punya website, mall apa, info. Kita sudah ada kesepakatan Ibu secara tertulis. Kita ada pelatihannya juga. Nanti kita akan kasih training selama seminggu sampai usernya sendiri sudah paham sekali. Selain itu kita juga akan hand over user guide semua kita optimalin waktunya semua. Dan kita ada pendampingan Bu. Tidak mengerti karena bukan yang mengawaki, jadi ya. Hanya berandai-andai jangan sampai terjadi seperti itu. Insya Allah tidak akan terjadi. Pada intinya barang yang sudah dibeli itu hanya ada pada boleh. Di sini kenapa mahal? Karena semua lisensi dibeli. Nah lisensinya diserahkan kepada Lipur nantinya. Jadi tidak milik dari yang menginstalasi, tapi jadi milik itu arti dari lisensi, karena semua berlisensi yang dibeli. Nah kemudian untuk pengembangannya juga pada hakikatnya sistem yang dibangun ini kan dibangun karena sistemnya itu misalkan modulnya, elektroniknya, jadi nantinya dilakukan transfer komponen supaya semua yang diperlukan dokumen-dokumen teknisnya nanti bisa apabila sudah tidak dalam masa penjaminan internal sendiri bisa melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Jadi kunci-kunci semua harus diserahkan, dan biasanya ketika kunci diserahkan maka user akan mengganti sesuai dengan kuncinya supaya tidak bisa keluar lagi. Kebetulan saya juga suka di bawah, tapi saya adalah konsultan yang kita mendapat dari dan tambah lagi kami tidak akan mempraktek aplikasi tersebut. Kita akan membiarkan user seluasnya menggunakannya. Malah kalau misalnya lebih expert lebih bagus. Kan kemungkinan nanti tempatnya di pengembangan silahkan tunggu. Hanya aplikasinya semua juga sudah license dan sudah dibeli langsung. Seperti SharePoint, Microsoft, semua sudah dibeli. Bisa dikembangkan sendiri oleh internet. Ya. Saya cuma galau aja. Oke. Itu membutuhkan berapa operator itu? Kita 12. 12 user, iya Pak. Sesuai dengan PC-nya, iya. Harus persiapan untuk permintaan sarjana-sarjana dari IT. Ya. UIT-nya juga ada. Mengawasi ini. Transfer knowledge. Bu Eli juga tidak usah khawatir. Iya Pak. Kalau tidak ditransfer, tidak saya bayar. Iya Pak. Pasti ditransfer knowledge. Nah, ini kan portermin. Ya, tentu saja kalau tidak saya bayar. Karena mohon izin Pak, bagaimanapun kan kita ini kan orang yang tidak terlalu mengerti. Ini termasuk saya. Jadi ibu-ibu juga tidak expert-expert dalam ahli-ahli. Katanya sih itu saya juga tidak tahu. Ya, ini dari PKK atau PPK? PK. Terima kasih kepada kami, bapak-bapak dari Kumpolri. Saya selaku PPK mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan supportnya bahwa proses dalam pengadaan sistem informasi di Kumpolri sudah berjalan dengan lancar dan baik. Semua proses lelang pengadaan ini sudah dilalui dengan baik, mengikuti prosedur sesuai dengan perpres presiden bahwa proses penentuan pemenang sudah kami lalui dan kami sudah menutup sisi untuk yang dihitung oleh TI. Kemudian proses lelangan juga kami dibantu oleh ahlinya dari Satlantas Polri sehingga kami menentukan pemenangnya. Dan kami sudah menemukan pemenangnya dan sudah tanda tangan kontrak dan
insya Allah puji Tuhan, mudah-mudahan bulan ini juga akan mulai dikerjakan, yang mana sebelum pengerjaan ini kami sudah mengundang dari pihak Pemda untuk menerapkan, mengesampingkan apa sih pekerjaan yang akan dikerjakan di sini. Dan kami tadi sudah melihat dan mendengar bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu yang kami tapi bahwa itu adalah masukan yang berupa support dan kegalauan-kegalauan yang disampaikan oleh Bu Elia tadi mengenai apa jarak ketika menghubungi pihak pemenang mengalami kendala. Dan ketika kami sudah menemukan pemenang, kami sudah sampai Bu Ella ke Bu Elia, kami sudah sampai di mana posisi dari pihak pemenang ini, atau ya kemana sih PT-nya, di mana sih kami sudah sampai dan apa yang digalaukan, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan puji syukur ternyata letaknya tidak jauh dari kantor kami. Kami sudah survei kantor dari pihak pemenang ada di Jalan Wijaya, tidak jauh dari Polres Selatan. Jadi mudah-mudahan ke depan pilihan itu kami mohon ketika kami terbutuhkan tidak ada kendala. Pasti yang disampaikan oleh pilihan terlalu lama. Dan untuk pelaksanaan sistem ini akan berjalan dengan baik dan lancar apabila juga didukung oleh adminnya. Mungkin alatnya, sistemnya, semuanya sudah bagus sesuai dengan apa yang disarankan oleh konsultan kita dari ITK 2 ini, mungkin sesuai semua. Tapi akan mengalami kendala-kendala yaitu SDM kita. Ya, kita mohon bantuannya dari SDM yang sudah disiapkan nanti apabila mengikuti pelatihan admin ini, kami juga mohon semuanya dengan serius sehingga itu semua bersinergi sejalan dengan baik dan lancar, karena ini juga tidak berjalan dengan baik dan lancar apabila tidak disukung oleh adminnya. Dan ini nanti kami akan mengadakan pelatihan oleh kepada admin, dan tadi sudah disampaikan oleh dari Juliani juga bahwa ini juga akan didampingi selama 1 tahun. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini memang bukan terus kedepannya dia akan tanggung jawab terus pelatihnya tadi yang disampaikan kendala dan kembalian, tapi begitu sudah 1 tahun didampingi lepas terus mengalami kendala-kendala, ya memang itu juga tanggung jawab kita sendiri. Mudah-mudahan nanti Bu Tetri juga bisa menyiapkan bagaimana maintenance berikutnya, itu juga harus ada maintenance berikutnya, itu juga harus ada proses pemeliharaan ya pengadaan lagi lah, gak tau lah nanti rajin lah itu yang tahu gitu. Jadi kita sepertinya juga itu nantinya juga sendiri yang tadi mudah-mudahan pemeliharaan akan diupayakan dari Bu Polri sehingga alat ini akan berjalan selamanya. Kalau selamanya mungkin yang punya juga harus bertanggung jawab. Nanti apakah perlu MOU atau tidak, nanti masukan dari bulan dan bulan ya, nanti kami akan coba sharing dengan pemenang dan Pak Sari yang dari Kemang. Nanti kami akan bicarakan Pak Sari, Pak Uji. Sementara. Jadi itu, jadi kami mohon juga mumpung ada Bu Yuliani dan Bu Ari di sini, kami memang masih banyak yang ingin ditanyakan, disampaikan oleh bapak-bapak yang dikubur, karena di sini tolong inilah kesempatan yang baik untuk saling berbagi sharing. Terima kasih waktunya, Saya melihat bahwa satu pembuatan wiki, mohon maaf ya, jadi pernah pengalaman saya di atas, pertama membuat web itu karena terburu-buru waktunya, dikejar dalam posisi untuk launching waktu itu. Kami sudah buat, kami hanya menyampaikan bahwa semua program apa yang disampaikan BBN kami masukkan semua ke sana. Nah, tetapi kelemahan kami itu tidak diberikan ruang bagaimana dari admin yang baik waktu itu mendampingi. Kita hanya memberikan bahan-bahannya saja, tapi mereka semuanya mereka yang keluar ruang. Nah, inilah kelemahan yang sering terjadi. Saya mohon untuk kali ini ya, supaya tidak terulang lagi, tolong yang ada di sini ditunjuk untuk menjadi admin, ya,
tolong dilatih. Artinya apa? Dari pembuatan awal itu sudah dilatih, itu diberitahu, ya. Nah, kemudian yang kedua, banyak sekali untuk pembuatan web ini, mohon maaf ya, apabila tidak ini kan apabila kita tidak mengkunci untuk keamanan, ya, ini sering sekali web ini banyak sekali dijebol oleh para hacker. Nah, ini pengalaman dari saya waktu itu juga, ya, habis waktu itu dari sindikat mereka, nggak tahu siapa yang ini kan, tapi asumsi saya mengatakan bahwa yang menghack itu kawannya yang lainnya supaya maintenance itu jalan lagi. Nah, kemudian ada memang beberapa pada saat itu juga kebetulan web Polri juga dihentikan oleh dari luar itu, ya. Jadi yang jaga saat itu anggota Polri sendiri yang jaga saat itu, banyak sekali serangan-serangan hacker itu. Kami mohon dengan sangat keamanannya tolong dijaga. Ya, kami kan tidak mengerti keamanan ini kan mereka bermain bukan pada saat siang hari, malam hari. Ini yang dikhawatirkan terjadinya begitu di launching dihajar orang. Sudah pasti bu, itu udah lumrah. Berarti kalau web itu baru, apalagi nilainya sangat signifikan, ya, mereka para hacker itu mencari, ya, ini sesuatu lah. Mereka akan menghajar terus, bu. Percaya tidak percaya, pasti akan terjadi. Nah, kalau ada keamanan selama 24 jam oleh admin dan oleh si pembuat program, itu yang saya inginkan. Nanti supaya tidak ini, ya, akan terjadi seperti itu terus, bu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, boleh kami jawab. Untuk menjawab sis adminnya, dari pertama kali kita sudah diputuskan sebagai pemenang, kita selalu berinteraksi dengan adminnya. Dan segala macam perubahan atau masukan apapun kita selalu komunikasi setiap hari. Mungkin Sabtu Minggu juga kami tetap WA-WA-an Pak, untuk sinkronisasi semua masukan-masukan atau progress-progress. Mungkin di sini kita bisa langsung tunjuk dengan Mas Ikhlasnya langsung, dengan Budian. Itu key point-nya, kita selalu berinteraksi. Jadi jangan khawatir nanti akan loss communication atau loss informasi, itu tidak akan terjadi. Itu untuk menjawab hal yang pertama, mungkin di saatnya insya Allah qualify Pak yang ditunjuk Pak. Dan untuk menjawab yang pertanyaan kedua, insya Allah juga kita akan menjamin protect-nya aplikasi tersebut. Jadi kita sudah ada lapisan-lapisan Pak, dari sisi database, dari sisi aplikasi, dari firewall, kita sudah protect semua. Insya Allah tidak akan ya, mana menyorang iseng orang jahat sih ada aja ya. Ya, kita akan mengoptimalin. Jangan sampai kasus tersebut terjadi. Gitu Pak. Kita optimis. Oke, terima kasih. Penting ada terang udara. Penting enggak? Oke, terakhir dari Pak Jonetik. Ini penting Pak. Kabar admin. Pertama mengenai admin tadi dengan operator ya. Ini pengalaman saya sudah datang ke beberapa Polres, Polda dengan tim ke daerah Cipatu Pulau, bahwa yang duduk di operator itu coba disamakan dengan komplek itu Pak, ada bonusnya gitu, ada jasa ininya gitu, nilai insentifnya, karena rata-rata dia itu ya berjalan tidaknya program itu tergantung mereka gitu. Nah, terus kita sebagai perwira dan pimpinan harus peduli kepada mereka. Saya sudah usul beberapa polda itu 2 tahun operator 120 itu, ya beri dia pencerahan, pencerahan mutasi, pencerahan pendidikan gitu. Ya. Ini kita Polri dengan Telkomsel itu membayar 14 miliar setiap tahun. Kaget tuh Pak Kapolri. Hasilnya gimana? Nah, tetap dibayar, wajib bayar. Tapi operasionalnya, operator itu ya, itu tadi pertama, jangan lama-lama di situ. Yang kedua, ya diberi dia honor ataupun intensif yang bisa diajukan. Nah, karena apalagi kerjanya itu kan 1x24 jam, kemudian ya, tolong di-open nih oleh pimpinan ataupun kita perwira ini.
Saya temukan di beberapa polres polda, ada kapolres dan kapolda itu nggak pernah datang ke operator itu, ruangan itu, mohon maaf lah. Lebih bagus sarang tikus, dibenahi apa gitu. Jadi seolah-olah orang Indonesia itu orang terbuang juga, padahal ilmunya, IT-nya nggak kita punya itu. Nah, ini sebagai perang sampah terhadap ini program ini tergantung operator tadi. Makanya ini pengalaman yang kita sharingkan, masih yang sampai ke Bu Elia itu betul. Ya. Nah, untuk 110 itu Polri bayar setiap akhir tahun itu bayar. Nah, itulah di situ tempatnya. Saya udah kesana juga. Gimana berita-berita yang disampaikan masyarakat? Kecepatan, quick respond itu di sana, quick build itu di sana. Nah, termasuk juga ini, misalnya rekan-rekan pergi sidang atau ditunjuk, misalnya Pak Rudi wakili saya seminar di mana, gitu kan? Nah. Karena kadang-kadang terus terang kita di lingkup ini perintah itu 5 menit terakhir, surat itu datangnya sore. Pelaksanaan seminar besok jam 9 gitu. Nah, alangkah gamangnya kita di forum itu. Kalau nggak punya referensi, nggak punya ini, kadang-kadang nggak sempat. Idealnya memang ya minimal seperti saya ini Pak. Begitu tanggal sekian dan sekian, ada disposisi, saya buat naskah saya. Nanti silakan koreksi. Nah, kita dikoreksi juga berjiwa besar, jangan dikoreksi marah gitu. Kadang-kadang mohon maaf. Ya. Orang yang dikritik, dikoreksi itu, apalagi bawahan mengkritik, mau koreksi. Baca dulu, ini dulu, maknanya dulu. Ya. Karena ciri-ciri berjiwa besar itu Pak Tusilo, menerima kritik dan koreksi orang lain. Jiwanya besar, jari-jari kecil, tapi jiwanya besar. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa itu saja ya. Terima kasih Bu ya. Enggak usah segan-segan Bu harus mengambil kita itu dari kita semua. Gaptek semua di sini Bu. Kita gaptek jadi ya itu masukan-masukan dari rekan-rekan dan untuk kebaikan kita semuanya dan prosesnya proses itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.